Bagus dah selamat sejahtera. Hari ini kembali lagi video baru. Hari ini aku nak terangkan macam mana aku rekod video aku lah. Sebab aku tak cuba juga push content pada korang seminggu sekali ada satu video. Mungkin video ni akan aku akan upload di sini. Hari ini hari Khamis. Aku rekod awal lah sebab boleh edit. Hari ini aku nak tunjuk lah aku rekod selalu pakai apa. Ni sekarang ni aku tengah rekod pakai phone aku Xiaomi Note 9S. Aku edit pun pakai phone itu video lain lah. Senang nak buat konten. Aku pun tak ada konten Duit pun tak ada. Lagipun earphone tu tak tahu nak buat apa lah. Habis dah aku rasa nak buat konten. Tak tahu dah konten apa nak buat. Mungkin kalau ada apa-apa lah. Aku dah tak ada modal dah nak buat. Kita buat modal-modal yang murah lah. Motor pun tu je motor yang ada. Aku nak tengok macam mana. Okay, ni aku punya main lah, GoPro Hero 7, Hero 7 Black. Aku selalu rekod pakai ni lah. Kalau video-video semua kebanyakan lah, memang aku starting pakai GoPro Hero 7 ni. Mic dia okay, cuma aku je yang tak reti nak control suara. Dah note lagi kan, kalau YouTuber lain ni look je dia pakai tanpa mic. Kalau lebih baik pakai mic lah. Macam yang aku pakai hari ni, aku tengah pakai mic. Korang dengar clear sikit lah. Mungkin kipas pun korang tak dengar. Ni aku GoPro aku pakai. So aku ni aku nak tunjuk lah aku punya cara, antara aksesori apa aku pakai. Kita sambung. Ni antara aksesori yang paling ni lah, paling banyak aku guna dalam video aku buat. Ni dia ada mulut buaya ni, sesuai pusing 60 ni. Ni lah seri aku paling aku suka, paling minat. Seri ni aku beli time aku beli mic dengan beli punya casing besi. Dia ada sekali casing besi tu aku rasa aku tak berbaloi. Aku rasa nanti kalau aku nak pakai pun mic, aku akan beli kat Shopee casing plastik lah dia, tapi dia ada siap untuk adapter. Nanti adapter aku tunjuk. Ni macam ni lah set up aku selalu untuk set up buat kerja repair-repair. Dan semua video aku ni macam ni lah set up dia. Aku lupakan mic dan Shopee. Aku makin lama makin reti lah nak kontrol suara dengan GoPro ni. GoPro ni kena pandai kontrol suara lah. Kalau kau pandai kontrol suara memang clear lah kat GoPro ni. Macam YouTuber lain ni elok je dia pakai tak ada mic. Tapi lebih bagus ada mic lah. Jom kita sambung terus kat seri yang aku ada. Ni lah adapter aku cakap tu. Harga adapter ni meninggal dalam 2-300 benda kecil ni. Benda ni tak tahu kenapa GoPro cipta. Dari start daripada GoPro Hero 6 kalau tak silap, dia kena pakai adapter dah. Kalau Hero 4 tak silap aku tak payah pakai. Boleh cocok terus kat body GoPro. Lagi senang ni, korang kena cocok kat sini lubang mic. Lepas kalau korang pakai macam ni, GoPro korang dah tak waterproof lah. Bahaya lah sikit. Itu lah kurang sikit pakai ni. Tak suka, takut lah hujan ni. Ni mic yang aku pakai. Aku beli brand Boya. Dia ada siap deck cat ni bagi tak dengar bunyi angin lah. Ni dia punya mic ni kalau boleh jangan jatuh lah, dia boleh rosak. Dia ada deck cat lah. Kalau deck cat ni korang tiup tak bunyi lah, tak ada bunyi angin. Kurang boleh tiup lah. Memang berbulu lah. Ni kalau korang rekod kat luar, kalau ada kucing, memang kucing suka macam benda ni. Sekejap. Ni casing besi macam kat awal. Dia ada siap, patutnya ada filter. Aku lupa aku letak filter ni mana. Tapi filter ni ada jual kat Shopee. Korang boleh pergi lah untuk apa. Dia ada polar. Kalau yang selalu aku tengok orang selalu pakai polarize lah. Cantik sikit lah gambar. Dia ada kat sini. Ni sebenarnya untuk Hero 5 dia tulis ni. Kat sini yang aku tutup pakai stiker Omar Racing ni. Dia tulis Hero 5 tapi tak tahu boleh masuk Hero 7 sama kot.
kadang tak suka casing ni dia sebab dia ikat kat sini nanti berkesan kat GoPro korang. GoPro aku dah berkesan dah, jadi ha, kurang pakai. Jadi tak minat pula sebab dia ni dengan dia tu pula. Ha, ada benda ni aku tak minat lah. Skru ni dia berlekat pula, kacau. Ada kesan pula. Sekejap. Ha, nanti lah. Apa lagi ada? Ni tripod. Tripod ni aku beli dapat free. Tem beli GoPro. Aku beli tem dah dalam hujung. Dah tem tu baru nak start keluar Hero 8. Aku beli GoPro Hero 7 aku. Hero 7 Black. Dapat ni lah free. Dulu video-video awal-awal aku dah pakai ni. Sekarang aku dah malas. Sebab dah ada mounting yang tu. Mounting very senang. Siap aku boleh mounting kat topi. Macam view yang korang suka. Aku letak kat topi. Nampak macam first FPV lah. FPV, tapi aku tak minat nak pakai yang GoPro punya headrest ke head mount. Nanti aku insert gambar. Itulah. Aku simpan accessory aku dalam kotak poki. Aku tahu tak bagus, dia kena disimpan dalam kotak lembut dia. Baru tak rosak lah korang orang punya barang-barang. Muka kepala dia nampak ngantuk tu tahu lah. Sebab rekod dalam pukul 12. Buat recording aku 11. Aku nak up hari Senin depan. Hari ni hari Kamis. Aku kalau boleh keluarkan satu video setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis lah. Setiap Isnin. Cuba lah. Lepas tu kalau yang hari tu aku beli GoPro Hero 7 tu, dia bagi ni charger, bagi 2 bateri. Sekejap. Tak ada. Dia bagi dua set charging dock . Nampak macam ni. Jadi sedap lah kalau nak record . Sebab satu bateri bukan lama pun tahan. Ikutkan aku pun rasa nak beli lagi bateri, tapi lambat lagi kot. Aku bukan buat vlog pun. Kalau aku buat vlog mungkin memerlukan bateri. Sebab kalau record dalam 4K baru korang boleh dapat dalam setengah jam tu kot. Setengah jam ke sejam. Itu lah dia punya kekurangan dia GoPro ni. Tapi sama je lah dengan kamera DSLR lain. Sambung lah. Tengok lah macam ni. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini percubaan test mic 1, 2, 3. Percubaan mic 1, 2, 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi video malam. Kenapa skateboard sangat? Aduh. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Test mic. Ni lah antara. Assalamualaikum. Kita sambung balik pada